PT Mas Rapid Transit atau MRT Jakarta mengklaim proyek MRT tahap 1 sepanjang 16 km dari Lebak Bulus sampai Bundaran Hotel Indonesia sudah rampung 98 persen dan akan beroperasi pada akhir Maret 2019. Meski begitu sejumlah stasiun masih dalam tahap akhir pengerjaan. Di stasiun Duku atas sejumlah pekerja tampak belum rampung diantaranya akses keluar masuk penumpang serta sejumlah fasilitas pendukung lainnya. Head Corporate Secretary PT MRT Muhammad Kamaludin menyatakan pekerjaan serupa juga dilakukan di stasiun Sisingamangaraja, Haji Nawawi, Cepete, dan Blok A. Selain infrastruktur, hingga saat ini tarif MRT juga belum ditentukan karena masih menunggu keputusan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. PT MRT sebelumnya menawarkan tarif sebesar Rp8.500 per 10 kilometer. Jadi perkembangannya uh, kami intensif uh, berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta dan untuk uh, usulan kami tiket sekitar 8.500 rupiah untuk, uh, per 10 km dan ada tambahan 700 rupiah per kilometernya. Jadi untuk jarak terjauh uh, kira-kira 12.800 uh, tapi untuk rata-rata pengguna itu 8.500 Untuk uh, pergerakan hanya satu, satu stasiun saja itu kira-kira 2.200 rupiah. Jadi,